Nah ini guys, yang waktu tahun lalu disebut-sebut sama Olivera, Pak Risman di sini. Halo Pak. Risman. Nah ini nih orangnya guys, yang disebut-sebut sama Riders. Silakan duduk Pak. Kamu makan ya? Iya. Oh, Bapak waktu itu kerja di mana? Di Novotel. Heeh. Terus gimana ceritanya sih kok bisa apa ngebantu Miguel gitu ya? Karena di sana kan kita duduk memang untuk membantu semua ya, semua tamu. Apalagi waktu season GP sekarang juga tamunya kan memang udah yang ngebantuin selama Miguel Oliveira ada di Indonesia guys. Jadi waktu pas kemarin juara dia menyebut nama Pak Risman. Nah ini orangnya guys. Sudah sebenarnya memang sih. Iya. Tapi sebelumnya tahu nggak kalau itu seorang Miguel Oliveira? Nah, ini dia. Oh, jadi kalau dia waktu pertama kali dia taruh ke dia kerestuan. Oh, jadi pada saat dia datang ke hotel tersebut tuh emang udah tahu, oh ini tuh pembalap MotoGP gitu. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Kan ada juga kan yang nggak tahu gitu kan. Oh, kalau Karisma lah udah tahu. Gitu. Dari dulu di sebelum satu dua minggu sebelum mereka pada saat sudah kita lihat-lihat gitu. Oh, jadi abis dari tahun lalu udah nggak ketemu lagi tuh sama dia. Dan kali ini dia lagi nginep di hotel itu. Iya. Masalahnya. Jadi gimana ceritanya kok bisa sampai akhirnya tuh disebutin namanya Bapak? Emang Bapak ngapain aja gitu? Sesuai layanan kami dan kan di pelayanan Mbak ya. Melayani semua tanpa kita bedakan. Cuman kalau sama Miguel Oliveira banyak lebih intens ngobrol setiap kali pulang di praktis. Dia pulang ke hotel, ha? Ya, terus sama bapaknya juga. Oh dia papanya waktu itu? Iya. Oh oke. Okay. Waktu itu berarti bapak posisinya adalah di hotel conscience tersebut. Oh oke. Okay. Oh ya makanya sering ketemu ya sama dia akhirnya. Oh gitu. Sampai diucapin terima kasih loh ya sama dia. Tapi abis itu sempat kontak atau enggak? Malam minggunya itu habis saya ambil video karena saya suruh ucapin selamat buat anak saya waktu itu masa Aksa Jenggo. Oh. Habis itu kebetulan itu kan malam Ispu Sa'ban gitu. Saya bilang saya yang minta sih nomornya. Oh iya? Iya harus dia. Dia ngasih tapi? Dia yang nulis di handphone. Oh gitu. Cuman nggak bisa itu, nggak bisa dihubungi. Gimana maksudnya? Nggak bisa dihubungi. Lah nomor video yang dia, selamat ulang tahunnya itu kan dari mana? Dari Miguel. Saya bilang anak saya minta diucapin selamat. Pokoknya apa yang bapaknya dukung dia akan ikut dukung gitu sekeluarga. Oh jadi sempat dikasih nomornya tapi nggak kontak-kontak? Nggak kontak. Oh. Saya usahakan kontak, cuman nggak bisa terhubung gitu okay sama nomornya. Ya, cari WhatsApp atau mungkin WhatsApp atau apa nggak bisa juga. I see. Oke gitu toh. Tapi apa sempat DM Instagram atau apa gitu? Sempat, cuman nggak sempat terlihat kayaknya. Iya. Tapi dari keluarganya sih, dari mertuanya si Christina Oliveira, nyambung terus aku sama dia. Oh, gitu. Itu pun sudah 3 bulan baru siapa Christina Oliveira? Oh. Setelah 3 bulan siapa ini Christina? Wei, ibu mertuanya Miguel ya saya. Langsung saya. Oh oke, okay. Jadi pokoknya intinya setelah Indonesian GP tahun lalu ya udah nggak ada hilang gitu ya? Hilang. Oke. Jadi ini kan